Review perahu mancing semi speedboat lengkap dengan total biayanya. Proses pemasangan kanopi dan railing supaya kelihatan lebih mewah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kyle Timika. Perahu mancing semi speedboat henti tenggelam. Yang terbuat dari bahan spon EVA. Perahu spon EVA ini diproduksi di daerah Bali dan pengiriman sampai di Timika sekitar 2 mingguan. Mari kita ukur sama-sama panjang perahu, lebar dan tingginya apakah sesuai dengan pesanan. Dan berapa jumlah total biaya pembuatan perahu ini sampai jadi. Inilah penampakan perahu semi speedboat sebelum dipasang kanopi dan railing. Rangka atau tulangan terbuat dari kayu. Kotak di tengah ini untuk memperkuat bodi perahu dan banyak fungsi lainnya seperti buat tempat duduk atau untuk penyimpanan barang-barang, bisa juga untuk ikan sebagai kulupok. Jumlah kotak boxnya dari depan sampai belakang ada 3. Dengan volume yang berbeda-beda. Perahu mancing semi speedboat dari spon EVA ini saya pesan panjang sekitar 7 meter, lebarnya 160 dan tingginya 70 cm. Tadi ukuran lebar bagian belakangnya sekitar 153 dan yang tengah ini 167. Dan bagian paling lebar, itu perutnya sekitar 173 cm. Panjang total perahu ini sekitar 7 meter lebih, sekitar lebih 20 cm. Kenapa lebar depan, belakang, dan tengahnya berbeda-beda? Jika ada yang tahu, silakan komentari di kolom komentar.
Kalau menurut fungsi, depan dan belakang lebarnya lebih kecil, selain fungsinya berseni, bisa untuk memecah gelombang. Perahu dengan ukuran segini sampai Timika dengan harga 23 juta. Cukup murah, bukan? Disebut perahu anti tenggelam karena perahu ini terbuat dari bahan spon eva yang cukup ringan. Selanjutnya, pemasangan konopi dan railing yang terbuat dari bahan stainless. Biaya pemasangan kanopi dan railing sekitar 5 juta. Itu sudah dengan bahan-bahan yang berkualitas. Bagian railing sudah jadi, tinggal pemasangan saja.
Dibutuhkan waktu selama 2 hari pemasangan konopi dan drilling. Inilah penambakan lengkapnya yang sudah diselesaikan dari depan sampai belakang. Jadi untuk total keseluruhannya, pembiayaan perahu ini tidak sampai 50 jutaan. Selanjutnya tinggal pemasangan atap, rencana atap dari karpet orchid dan melapis fiber tipis-tipis bagian luarnya saja supaya lebih aman dan awet. Terima kasih banyak sudah menonton. Mohon maaf jika ada salah kata. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.